Teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miau Ubi. Kali ini kita bakal main di game kita lagi ya teman-teman, di sini Grand Chess Mobile. Oke, seperti biasa di sini aku bakal langsung aja lakuin satu hal yang nge-troll banget ya. Kalian jangan sampai ikutin kayak aku teman-teman. Di sini aku pengen coba aja sih ya. Buat sekarang nih, kalau kita fusion hero S itu bakalan sering dapat SR apa enggak sih? Aku bakalan buktiin ke kalian di sini teman-teman. Oke, di sini kita bakal langsung aja masuk ke mana ya, inventory aku aja ya. Mungkin aku banyak banget kayaknya sih ya, akun yang ini tuh aku hero S teman-teman, dan aku nggak ada evolusi cup sama sekali. Aku nggak bisa, intinya nggak bisa di upgrade lah ya. Buat apaan juga kalau banyak hero S nya ya kan teman-teman. Di sini, nah kalian lihat ada berapa baris, banyak banget ya teman-teman. Di sini sih kalau dijadiin perana bakal dapat banyak sih, tapi aku pengen dijadiin fusion aja deh ya di sini, karena aku penasaran banget kita bisa dapat SR apa enggak sih buat sekarang. Oke, di sini aku bakal langsung aja buat fusion aja teman-teman. Kita fusion dulu hero A dulu ya teman-teman. Oke, kita fusion hero A dulu. Oke ya, kita fusion aja dulu. Oke, di sini kita dapat hero ini ya, SC Lulu ya teman-teman. Kita fusion hero A tadi ya, kita udah kehabisan di sini. Di sini kita bakalan langsung aja buat fusion hero S-nya ya. Apa bisa dapat apa enggak sih, penasaran banget sih aku di sini teman-teman ya. Di sini aku ada 110 hero S-nya ya. Oke, kita bakalan fusion aja semua. Oke, ini kalian jangan sampai ikutin kayak aku, ini bakalan ngetrol banget temennya di sini ya. Oke, buat hero S itu bagusnya kalian simpen, nanti kalian jualin aja sih. Oke, di sini aku bakal fusion. Oke, nah nggak dapat hero SR teman-teman, nggak apa dia, kita bakal coba lagi. Oke, okay, yang ini malah dapat A dong ya. Oke, aku bakalan coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita bakal coba lagi teman-teman. Ya, nggak dapat teman-teman, kita bakal coba lagi deh. Oke, ini nggak ada lagi, ini sama ini deh. Kita bakal coba fusion lagi. Ya nggak ada dapat SR ya teman-teman. Di sini kita bakal coba lagi deh ya, apakah bisa dapat SR apa enggak. Kita fusion gini baru sekarang, aku bakal coba lagi deh ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke, masih belum dapat teman-teman, kita nggak usah nyerah, kita bakal coba aja lagi ya teman-teman. Ini mungkin persenannya kecil banget ya buat dapat SR, tapi kalian jangan sampai lakuin kayak gini ya, bakal rugi teman-teman. Oke, di sini aku bakal langsung aja tunjukin. Ya, kita coba lagi deh, gas lagi teman-teman. Persenannya bakalan kecil banget sih di sini ya buat dapat chance nya, tapi oke lah ya teman-teman. Oke, masih nggak dapat teman-teman, kita bakal coba lagi ya. Biasanya sih hoki ya teman-teman kalau kita hero itu ya, kalau kita fusion. Oke,
Oke, masih nggak dapet teman-teman, udah mau habis ya Hero S aku. Aku bakal coba lagi teman-teman di sini. Oke, nggak ada lagi teman-teman, nggak bisa dapat teman-teman ya. Nah, kita coba lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini fusion yang terakhir lah, bakal kita bisa dapat SR. Oke, aku bakal coba ya teman-teman. Oke, kita coba lagi ini. Oke, nggak ada dapat sama sekali teman-teman. Jadi di sini aku udah buktiin ke kalian bahwa persenannya itu kecil banget ya kalau kalian bisa dapat SR dari fusion. Aku saranin Hero S kalian tuh jangan kalian fusion kayak gini ya teman-teman. Ini di aku bakal ini di video ini tuh cuma contoh doang ya teman-teman. Ini tuh aku korbanin akun aku yang ini karena aku jarang juga sih mainnya teman-teman. Jadi itu jangan sampai kalian fusion Hero S, kalian sabar-sabar aja, kalian evolusi aja, nanti kalian jualin jadi perana, kalian beli Soul Imprint Cube aja ya kalau bagi aku teman-teman di sini. Kita langsung aja, aku bakal lihat Hero S tadi yang aku fusion udah berapa biji ya ada. Oke, aku bakalan coba lihat dulu teman-teman Hero S, aku filter dulu ya, aku filter sebentar. Oke. Oke, sisa Hero S aku udah ada 50 lebih. Oke lah ya. Lumayan sih teman-teman, ada segini lah ya. Oke lah ya. Intinya dari videonya itu kalian jangan fusion Hero S kalian teman-teman, karena bakal rugi banget materialnya. Kalian tuh bisa usahain kalian full awal, jangan full awakening juga ya teman-teman. Kalau kalian para newbie, kalau kalian udah high end ya boleh lah ya kalian full awakening kan, karena udah nggak ada hero SR yang lain ya bisa di upgrade gitu teman-teman. Jadi signifikan buat video kali ini aku cuma bereksperimen doang, apa kita bisa dapat SR sih kalau kita fusion Hero S kita. Ya, buat sekarang itu aku nggak tahu juga sih, aku nggak pernah coba lagi teman-teman. Bahkan video ini tuh aku udah coba fusion semua hero aku ada 100 lebih, aku nggak dapet satu pun SR ya teman-teman. Nggak kayak dulu, dulu-dulu itu sering banget sih dapet SR ke fusion Hero S. Buat sekarang tuh not worth it ya, not really not worth it for now. Oke, okay? You don't not for fusion your hero S. Oke, okay? I recommended you selling your hero. Oke, gitu aja sih di sini ya buat aku kasih tahu ke kalian ya. Buat sekarang fusion Hero S itu worth it apa enggak sih? Ya enggak worth it teman-teman ya. Bagus kalian evolusi kalian bintangnya 6 dulu baru kalian jual ya. Gitu aja sih di sini buat aku reviewnya ya teman-teman. Oke, salam aku dari Miao Obi.